kepada Brian Key. Hornsby. Satu pergelutan di depan pintu gol Malaysia. Brian Kelly menanduk. Dapat diselamatkan oleh Santok Singh. Santok Singh sekali lagi. Kepada Isa Bakar. Kuat. Muhammad Shah. Telah berlaga dengan Rostrum. Sekarang dalam kawasan Arsenal. Mancini kepada Simpson. Simpson kepada Kelly. Kelly kepada Rostrum. Balik kepada Kelly. Rostrum mencoba mengumpan kepada barisan serangnya, khususnya kepada Brian Key. Tetapi bola terlalu kuat dan melampaui palang gol Malaysia. Kedudukan masih lagi 0-0 dalam separuh masa pertama antara perlawanan Arsenal dari England, yaitu pasukan bola sepak Division 1 dengan pasukan pilihan Malaysia yang berlangsung di Stadium Merdeka. Ya, satu tackle yang dangerous, yang berbahaya dibawa oleh Rostrum, dan pengadil Khadri Bale dari Malaysia telah memberi free kick kepada Malaysia yang dibawa oleh Santok Singh. Lahan saja pada Isa Bakar. Isa Bakar dihalang tadi oleh Mancini, tak jaya memberi kepada Masha. Kelly kepada Brian Key. Armstrong. Vincent tak berjaya situ menghalang Armstrong. Armstrong kepada Peter Story, ketua pasukan Arsenal. Peter Story. Bahaya bagi pekasalan Malaysia sekarang. Dari terlalu kuat dan bola itu dapat diselamatkan oleh Simpson. Monta sekarang kepada Chunwa, terlepas, dapat diselamatkan oleh Simpson sekali lagi. Dan Kelly, pemain nomor 4 dari Arsenal. Probably kepada Hornsby, terlepas, dapat kepada Chinan. Chinan kepada Santok. Santok kepada Mokhtar. Mokhtar kepada Isa. Isa terlepas, dapat diselamatkan itu oleh Peter Story, ketua pasukan Arsenal. Laman Shah Norbit melontar ke dalam kepada Mokhtar. Terlambat dapat dikawal itu oleh Probably. Terlepas Chunwa. Dapat kepada Hornsby. Hornsby kepada Armstrong. Armstrong mengawal bola, mencari kepada Hornsby. Tetap pas dapat dikawal tadi oleh Shukur. Dan Santok memberi safe play kepada penjaga gol Malaysia, Armstrong. Simpson Nando kepada Rostrum. Sayap kiri Arsenal. Santok dicuba diumpan kepada Mokhtar, tapi Mokhtar dapat dikawal tadi oleh Simpson. Bola keluar, lontaran ke dalam, dibuat oleh Masha Norbit. Tukar kepada Shukur Saleh. Shukur kepada Isa Bakar. Shukur. Jaga garisan Sexton Lutz telah memberi isyarat kepada Khadri Bale, mengatakan satu kesalahan telah berlaku. Dan Chunwa mencuba membuat tendangan ke pintu gol, tetapi terlalu jauh bola itu dan keluar kira-kira 12 kaki dari kawasan pintu gol pasukan Arsenal. Kedudukan masih lagi 0-0 dalam separuh masa pertama di antara pasukan pilihan Malaysia dengan pasukan Arsenal, pasukan Division 1 dari England. Tendangan terkena depan mata penjaga pengadil
Kadrivil terkena kepada tangan Santok Singh. Rosten. Rosten dipel begitu saja. Dapat diselamat oleh Santok Singh, melirik kepada Peter Story, dan Peter Story telah memberi first time dengan kaki kirinya, tetapi bola terlalu tinggi dan keluar, memberikan sepakan gol kepada pasukan Malaysia yang dibuat oleh penjaga gol Arumugam. Memang jelas bagaimana yang saya katakan tadi, kalau bola tinggi sukar bagi pasukan Malaysia kita untuk mengawal bola kerana pasukan kita rendah sedikit daripada pemain-pemain Arsenal ini. Dan apa yang perlu dibuat ialah memberi umpanan rendah. Satu cubaan yang cantik dibuat oleh Wong Chun Wah. Satu peluang yang baik, kira-kira tengah-tengah padang. Wong Chun Wah merembat dari kawasan Arsenal dan bola nyaris masuk ke pintu gol. Inilah satu sikap yang perlu dibuat oleh pemain-pemain Malaysia, itu mencuba daripada half chance untuk menjadikan gol. Yang berangkit lakukan kesalahan depan mata penjaga pengadil Katrivel. Bola keluar, lontaran ke dalam oleh Harun Joso kepada Isebaka. Isebaka terlepas, dapat dikawal oleh Brian Kelly. Diberikannya kepada Geoff Barnett, penjaga gol. Tenangannya kepada Brian Kidd, terlepas, dapat kepada Harun Joso sekarang. Harun Joso kepada Motadari. Wall pass, tetapi sayang wall pass itu tidak menghasilkan kerana dapat dikawal tadi oleh Brian Kelly. Dan sekali lagi memberi kepada Geoff Barnett, safely. Satu taktik untuk menyelamatkan daripada dapat dikawal oleh pihak musuh. Hornsby memberi kepada Rostren. Rostren bersarangan. Rostren lagi kepada Cropley, Armstrong. Armstrong kepada Kelly. Kelly sekarang kepada Peter Story, ketua pasukan. Terlalu kuat dari sapos itu. Rahmat Shah, tendangannya kurang cermat. Namat. Oh, sayang satu bola yang tak harusnya dibawa oleh Namat itu. Ya, Arumugam menyelamatkan satu tendangan yang dibawa oleh Brian Kelly. Isebaka. Isebaka lagi. Isebaka terlalu perlahan sangat mengumpan bola itu kepada Wong Chun Wah. Satu peluang keemasan yang terlepas tadi. Vincent. Kauna. Chun Wah terlepas situ, dapat diselamatkan oleh Armstrong. Terlepas pada Vincent. Vincent bersyukur. Muhammad Shah. Pada Isebaka. Isebaka kepada Muhammad Shah. Syukur Saleh. Namat balik kepada Syukur. Ya, dapat diselamat tadi oleh Simpson. Dan bola umpannya kepada Rostren. Rostren cuba kepada Hornsby. Sekarang kepada Kelly. Kelly kepada Mancini. Balik kepada Rostren, sayap kiri pasukan Arsenal.
dapat ditansi oleh Namat, Ketua Pasukan Malaysia dan Penua adalah Muhammad Shah. Muhammad Shah bermain pada malam ini kurang cermat, kurang tepat umpanannya, dan selalu umpanannya tak sampai kepada apa yang ditujunya. Mancini baru menamankan, dapat ditahan diri oleh Wong Chun Wang, bergelut dengan Brian Kidd. Namat kepada Syukur, Syukur kepada Muhammad Shah. Muhammad Shah terlalu kuat, umpan kepada Mohta dapat selamatkan oleh Mancini dan diumpannya kepada penjaga gol Geoff Barnett. Dan untuk pelaksanaan seterusnya saya serahkan kepada saudara Zulkarnain Hassan. Kedudukan masih lagi 0-0, permainan hampir tamat, yaitu kira-kira 4 menit separuh masa yang pertama. Di antara pasukan pilihan Malaysia dengan pasukan Arsenal, kita telah dapat menyaksikan serangan-serangan yang berbahaya daripada kedua-dua pasukan, tetapi sehingga ini masih lagi belum dapat menjaringkan sebarang gol pertama bagi kedua-dua pasukan itu. Armugam terus ke tengah, dapat ditando oleh Simpson. Simpson kepada Kelly, Kelly ke seberang padang sana kepada Hornsby. Hornsby balik kepada Kelly, Kelly dihalang oleh Chun Wah, masih lagi di kaki Kelly, dia melarikan, masih lagi di kaki Kelly, Kelly kepada Brian Kidd. Brian Kidd melarikan, dikejar oleh Santok Singh, terus dapat sepenalti, dapat diselamatkan oleh akhirnya oleh Chin An. Akhirnya Chin An berjaya menyelamatkan bola dan melarikan mata si garis tengah padang. Kata kembali mereka dari serang. Kata kembali mereka dari serang. Ya, saudara pendengar, akhirnya dalam menit yang ke-42, Malaysia berjaya menjaringkan gol yang pertama mengatasi pasukan Arsenal pada malam ini dengan satu gol tidak berbalas. Gol telah dijaringkan oleh Mohtar Dari apabila dapat diterima hantaran daripada Chin An. Dan Mohtar bersorangan diri tadi telah melarikan bola dan terus menembak dengan satu tendangan yang begitu kencang, tidak dapat diselamatkan oleh Geoff Barnett, penjaga gol Arsenal. Kedudukan sekarang Malaysia 1, Arsenal 0. Lontaran ke dalam kepada pasukan Malaysia diambil sendiri oleh Namat. Namat ke belakang kepada Arumugam. Malaysia 1, Arsenal 0. Gol dijaringkan dalam minit yang ke-42 separuh masa yang pertama oleh Mohtar Dahari. Mancini dapat ditahan oleh Harun Jusoh, tetapi bola